sulit di belakang sekolah. Ini yang menjadi masalah. Thank you.
Sekolah saya lama, itu kasus PNS, dia itu menikah siri.
komunikasi ini dan isi yang resmi lo setuju. Akhirnya itu terjadi tawaran isi panis dan mendiang. Nah, kenapa kalau isi panis itu seriusan juga? Kenapa? Karena dia dibilangkan oleh bidang agama nggak berhubungan dengan kedinasan itu. Sebenarnya kan ada apa surat nikahnya, tetapi ada lembaran, ada bukti, ada saksi gitu. Nah, untuk kenapa sih isi pertama ini mesti? Karena dia cerita awal isi pertama itu ada ketiga ganda. Nah, dia karena dia bisa sama suami pertamanya dulu, karena mau di madu. Nah, sekarang mau di madu lagi ya, nggak mau ya. Dia sering lantak istri pertama itu ke saya, kemudian minta pendapat saya. Akhirnya saya koordinasi dengan pimpinan pengawas kebetulan. Karena ini masalah berhubungan dengan peraturan bahwa PNS itu tidak boleh memiliki istri dua yang sah. Nah, kemudian juga kalau misalnya punya istri saya itu kan dua orang. Tiga-tiganya itu suaminya, istri pertama dan madunya. Nah, ditemukan awalnya ya main salah-salahan, tapi kalau saya itu dua itu benar sih hubungannya. Kenapa? Yang pertama itu sah secara hukum, yang kedua sah secara agama, kan gitu ya. Jadi saya nggak ada itu salahnya. Yang jadi masalah suami itu tidak melaporkan istrinya. Pertama itu baru tahu. Nah, kemudian akhirnya setelah kita nego, ya maksudnya ya udahlah terima sebagai istri kedua gitu. Biar secara simpan tetap dia mau. Akhirnya keputusan akhir ya dia tidak cerai istri yang pertama ini. Karena istri siri apa istri siri itu jadi masalah juga pas membuat pernikahan itu pas anaknya lahir itu tanggal sebelum surat nikah karena ada ya kan gitu karena itu mungkin nikahnya nikah siri. Nah itu akhirnya harus kita proses juga secara dinasan. Nah akhirnya sudah selesai. Nah, kemudian terakhirnya karena juga ini sudah menjalani yang istri meninggal anak, istri dan anak meninggal anak. Nah, ini akhirnya berebut waris. Nah, berebut waris mungkin secara kedinasan itu berebut siapa sih yang menjadi pemegang sisiu ini. Akhirnya kita koordinasi dengan operator sekolah, kemudian lalu itu dibagi. Jadi, uang itu, ya, misalnya walaupun berapa pun uang itu dibagi karena dia anak untuk yang istri pertama dan itu lah iya karena dia nelfon terus dia melaporkan bahwa suaminya itu nikah siri dan itu dia tahu peraturan yang mau PNS itu tidak boleh memiliki dua istri kayak gitu. Nah dia tahu karena nah dan ini tahu juga bahwa nggak mungkin memiliki istri karena itu dia saat itu nikah siri dan istri satu. Nah ini dia laporkan. Thank you.
mana kalau itu sudah mempunyai anak, tetap tanggung jawab dari suaminya, ya kan? Sedangkan yang sekarang ini berdiri gitu ya, itu sudah mempunyai anak. Saya pikir ya, saya konsul juga, katanya dari dinas itu bisa dilakukan juga. Ya, itu pertama. Dan kemudian kita berikan juga untuk istri yang kedua. Itu bukan kita menyalahkan, tetapi istri sini tetap itu harus dilaporkan. Dan kalau tidak dilaporkan, itu akan dikenai peraturan undang-undang sampai buat pengalaman hidup lah gitu kan. Thank you.
sudah membuat laporan tengah semester, sudah membagi laporan tengah semester. Nilainya juga bukan kosong kemarin, kan ya? Kira-kira andai kata kita harus berikan opsi.
Gepeng. Apa yang mau dikata teman-teman? Kalau tidak ada itu misalnya, kan bisa.